tak akan mudah dan bukan sesuatu yang gampang untuk mewujudkan cita-cita sebuah daerah. Namun inilah komitmen ketika kita melangkah dan berada di garis depan dalam sebuah kepemimpinan. Siapa yang tahu kita berada di alam penuh rimba. Jalur-jalur itu kini memotong aliran sungai-sungai kecil. Semoga perjalanan tak lagi memakan durasi. Dan tentunya roda-roda tak bergulat pekat dengan lumpur yang melekat. Dari pelosok hingga tempat terpencil, harapan akan pembangunan semoga menjadi jalan awal untuk tujuan pemerataan yang nyata di kemudian hari. Hiduplah dengan cinta kasih. Sungguh kita tak akan membiarkan raga yang terlunta tanpa perhatian, pelayanan, dan kebutuhan akan kesehatan. Ini adalah garis depan, di mana kita tercermin dari jasmani yang kuat serta jiwa yang sehat. Tanamkan pendidikan, perhatikanlah masa depan. Meski kita bukan siapa-siapa, tidak berarti kita buta. Kami percaya bahwa pribadi yang berjiwa besar berakar menjalar dari dasar pikiran yang berakhlak mulia. Ukirlah prestasi, harumkan negeri ini. Kita tak akan diam menjadi penonton dari kemajuan zaman. Kita adalah mutiara rimba dari alam yang diberkati dengan hasil tanam yang melimpah serta kekayaan alam yang begitu indah. Kita buktikan kepada dunia, mutiara itu akan bersinar pada waktunya. Dua tahun sudah, dan perjuangan kita takkan berakhir sampai di sini. Walau setitik harapan sudah kita dapatkan, komitmen bersama adalah kunci keberhasilan. Dirgahayu, Pemerintah Kabupaten Landak.